Halo sahabatku, pernahkah kamu mendengar Pulau Kalimantan? Atau sebaliknya, apakah kalian sendiri orang Kalimantan? Tapi tunggu dulu, sebelum lanjut ke videonya, bantu support channel ini yuk dengan like dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan info menarik selanjutnya. Pulau Borneo. Pulau yang kaya akan flora dan fauna menempatkan Kalimantan sebagai salah satu rumah bagi hewan dan tumbuhan endemik yang ada di Indonesia. Maka kerap kali, dijumpai hewan besar yang hidup di pulau tersebut, salah satunya ular tangkalakuk atau ular nabau. Masyarakat Dayak meyakini ular ini memiliki ukuran yang sangat besar dan lebih dikenal dengan sebutan Raja Fitan atau memiliki nama Latin Reticulated Python. Sedangkan, Raja Piton termasuk dalam hewan jenis karnivora. Dan ia mampu memakan mangsanya dengan ukuran sebesar rusa dan babi dewasa. Dalam sekali makan besar, biasanya mereka dapat bertahan hidup dalam beberapa bulan. Piton akan menggunakan tenaganya untuk melilit mangsanya hingga kesulitan bernafas dan mati. Setelah itu, ular ini akan menelan secara utuh mangsanya tersebut. Dalam mengelabuhi mangsanya, biasanya ular raksasa ini memiliki kemampuan unik. Mereka mampu menirukan suara rusa, orang utan, dan burung. Kemudian ular ini membuat sebuah jebakan dengan cara kepalanya menjuntai ke bawah sementara tubuh hingga ekornya dibiarkan melilit ke atas pohon besar. Apakah kalian masih ingat pada tahun 2019 silam? Dunia maya sangat dihebohkan oleh beredarnya foto ular tangkalakuk yang mati akibat kebakaran hutan di Kalimantan. Foto tersebut diunggah oleh akun Facebook bernama Johan Michael Median Pasha. Dan sekarang kita menyaksikan semua bahwa tangkalakuk mati mengenaskan akibat hutan Kalimantan dibakar, tulis Pasha. Selanjutnya, pada 25 Agustus 2021, warga juga merekam keberadaan ular ini yang melintas di Sungai Danau, Tanah Bumbu, Kecamatan Kintab, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Sudah sepatutnya manusia bersyukur dengan keberadaan ular ini, sebab selain sebagai penguasa rimba, keseimbangan rantai makanan juga berada di bawah kendalinya, seperti mereka memangsa hama-hama bagi petani. Sayangnya, saat ini keberadaan ular tangkalakuk sangat memprihatinkan karena terus tergerus akibat alih fungsi hutan dan keserakahan manusia. Sehingga mereka juga susah untuk bertahan hidup.